Boleh kau. Kau kenapa? Baringkan dia. Baringkan? Orang tak nampak air. Tak baring-baring juga. Tak sangat tu. Tak payah. Tak, sebab kita nak ambil macam ni. Mambo, mambo, italiano. Mambo, mambo, italiano. Mambo, mambo, italiano. All you calibrate, you do the mambo like a crazy. Assalamualaikum. So hari ni kita orang nak buat makan makan mengarut-ngarut malam-malam. Do you know the way? That's what the moon. Do you know the way? 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 So yang ni coklat, yang ni coki-coki kot. Coki-coki. Lepas tu yang ni strawberry, yang ni kiwi. Sana aku nak makan, kau banyak sembang sangat. Bek, bek ah. Tak rasa kiwi. Kiwi sedap. Macam. Dia kek aiskrim balak. Okay, kek aiskrim balak. Oh my god. Tadi kata nak ambil benda lain, sibuk. Mampu kau. Aku nak rasa juga. Lembak lah. Dia dah cair. Kau lembak sangat. Mana ada cair? Yang tu kan dia punya tu. Tu ada kek dia. Ha. Kek dia. Kek dia warna coklat tu. Sebenarnya. Gigi tu buat ni. Kan? Effort, effort. Kau tengoklah. Aku. Tu. Ni dia punya kek. Yang ni dia punya aiskrim. Sudah ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau macam doa tak? Dah. Kan kena marah dengan audience. Sudah. Masam-masam manis. Sedap, sedap. Buka strawberry ke. Tak. Oh, yang ni aiskrim vanila. Dia vanila campur. Eh? Dia aiskrim vanila, dia campur dengan apa? Apa tu? Kiwi. Gel tu kiwi tu kan. Gel pun boleh. Habis tu apa? Dia sama je. Kek dia yang sama. Cuma dia punya tu je lah. Topping lain-lain. Topping lah. Dia sedap. Dia ada coklat lah. Kek dia sedap. Sedap guys. Mana kek? Dia lebih kepada aiskrim. Mana kek? Ni bukan coklat-coklat eh? Betul? Oreo. Yeah. Mana aku punya? Aku punya coklat kot. Tapi sedap lah. Aku pun sedap. Bukan sedap je. Saya ni sedap. Rasa macam Milo. Sedap.
aku rasa aku lebih suka ais krim daripada ada kek. Kalau aku, aku dua-dua. Sebab aku memang penggemar kek. Aku kalau dalam sebulan tak ada kek, macam aku dalam sebulan tak ada jeruk. Tentu lah. So yang ni adalah popis. Orang panggil popis lah. And ni popiah pisang. Okay, ni pun sama, popiah pisang. Kita orang beli dua sebab kita orang pernah rasa yang ni. Itu yang rasa sedap sangat. Serius, memang sedap bukan? Sebab kita orang dah makan, lepas tu kita orang repeat lah. Sebab dia sedap. Kalau tak sedap, kita orang tak repeat. Yes, biasalah. Kalau sedap, memang orang akan repeat lah. Kalau tak sedap, siapa nak repeat? Bismillahirrahmanirrahim. Malah cakap banyak. Serang. Nampak pisang kat dalam. Pisang kat dalam pisang. Comel dia kecil-kecil. Tapi berbaloi lah dengan harga kan. Aku beli. Bukan aku dapat eh. Aku beli. Aku tak boleh makan catur sebab aku sedap sangat makan. Sebab aku suka popiah. Aku suka coklat. Aku suka pisang. So, no wonder lah aku suka ni. Tapi suka makan apa ni? Pisang cheese ke, pisang coklat ke. Korang mesti kena try ni. Sebab ni, sedap. So, sedap. Tapi untuk orang yang suka coklat lah. Sebab coklat ni memang banyak gila juga kalau tengok kan. Kalau tengok coklat dia tu, Allah tak nampak. Ini tu bawah dia. Nampak kan coklat tu. Memang banyak gila coklat dia. Bagi penggemar coklat dalam minit memang sedap. So tak apalah, nanti kita orang akan letak link dekat bawah, dekat description. Nanti korang boleh survey-survey, tengok IG dia, Facebook dia. Korang boleh contact dia kalau korang nak. Tapi untuk yang dekat je lah, macam area Seri Manjung, Lumut, Setiawan, Lekih, kalau korang nak, boleh lah, dia boleh tolong COD kan. Ataupun nak save week up pun boleh, lagi senang. So nanti apa-apa, just contact je nombor kat bawah. Ketara akan letak nombor dia kat bawah. Tapi serius guys, memang sedap gila. Ni apa ni? Tu corn dog. Apa beza ni ke ni? Yang ni yang besar, ini yang kecil. So kita makan yang ni lah. So yang ni tak sabar. Nampak tak? Yang ni coklat. Yang tu cheese dengan sos. Tiba aku rasa nak makan ni. Aku makan dulu. Aku dah rasa, pernah rasa yang tu. So aku nak rasa yang ni. Dia makan. Memang sebab coklat kan. Berat tu. Aku mulut tak muat. Sedap. Dia cheese dengan sosis. Sedap. 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 Ini pun aku still rasa dia punya rangup tau. Padahal aku ambil petang tadi. Lepas tu sebab nak buat makan-makan, dia balik kerja pukul 10. So lambat lah sikit. So aku letak lah atas meja. Jangan bagi kena kipas. Tapi okey lah, still lagi rasa rangup. Besar ke? Dah hilang cheese dia. Dah hilang lah cheese. Weh, makan dia macam ni pun boleh kenyang tu. Sedap weh. Serius sedap. Weh, tengok kan dia ada. Dia masih, kenapa dia tak fokus? Okay, dia masih ada sausage kat dalam walaupun dia salut dengan coklat. Roti dia lembut kan? Tengok. Aku potong ah. Ni sausage. Yang ni cheese. Nampak? Roti dia lembut lah. Serius lembut.
cakap. Coklat dia still rangu. Macam mana nak cakap? Dia macam macam kau makan Big Apple loh. Donut Big Apple loh. Coklat dia. Ha, macam tu ah. Serius sedap. 24 hours later. Okay, so kita nak sambung makan Choco Jar. Jar, tapi ni bukan dalam jar, ni dalam latak dalam apa sebenarnya. Kau tujuhlah dulu, dah tinggal separuh dah sebab tinggal satu hari. So rumah kita orang ni pantang tinggal benda sedap memang lesap. Alamak. Tanpa diketahui siapa yang makan. Misteri. Apa kau ni keluar? Tak. Sedap. Nah, ni sebab dah sikit, cuba orang tengok dia punya coklat. Ni kita orang tak tambah pun. Nampak? Tak ada tambah coklat. Kalau pun simpan sehari. Tapi terang. So yang banyak mati dengar ya. Tiru ayat orang sebelah. Itu saja video kita orang untuk kali ini. So nanti korang komen pula video nak kita orang makan apa pula lepas ni. Kita orang akan cuba usaha dapatkan dia. Okay. Korang jangan lupa like, share, komen and subscribe dekat bawah. Okay. Bye. Bye. Mumble like a crazy nigga.